Bapak Nur. Masya Allah, mantap. Iki lho, goleki. Asli mantap ini, Lur. Saudaraku semuanya, sahabat Tanda Kejadian, kali ini saya mancing lagi bersama Master Ius TV, yaitu saya sering panggil Mas Holili. Nah, itu dia naik sepeda motor ya, yang di depan saya itu. Dia terus melaju dengan kecepatan tinggi. Kami kesulitan tuh, sementara kami yang nyetir adalah bocil si Ata, saudaraku. Nah, ini kita berangkat sekitar pukul 3 sore ya, sementara dugaan kita jam 4 sore nanti kita sampai, dan saat itu mudah-mudahan Cana Limbata lagi kelaparan dan mau makan. Spotnya adalah di sungai yang ada di kaki Gunung Raung, saudaraku. Setelah menempuh 1 jam perjalanan, kita akhirnya sampai di TKP, saudaraku. Nah, itu si bocil menuruni sungai. Ya, dia kesulitan karena jalannya licin ya, baru turun hujan ya, saudaraku. Jadi jalannya super licin ya, super licin. Makanya harus hati-hati. Nah, itu di sungai kita lihat sudah ada Mr. Ius ya, yang sudah duluan nyampe. Tadi kita agak telat karena kita kehabisan bensin ya, saudaraku. Nah, ini lokasinya. Dan menarik banget, di bawah atau di sungai itu sudah ada 2 pemancing ya. Kalau ini Mr. Ius ya, atau Mas Holili. Dan yang itu, 2 orang yang sudah mancing itu ya, di sebelah kirinya adalah orang-orang yang mancing wader ya, saudaraku. Jadi teknik memancing dari mancing Cana Limbata dan ikan yang lain agak berbeda. Nah, ini Mr. Ius atau Mas Holili sudah mempersiapkan pancingnya untuk memancing Cana Limbata ya, bukan untuk mancing ikan yang lain. Jadi harus khusus ini setelan pancingnya. Nah, ini si bocil ya yang paling kanan, dia sudah mulai menggerak-gerak pancing. Jadi artinya dia sudah mulai memancing Cana Limbata. Nah, itu yang di sebelah kiri ada Mas Mamat, lalu ada yang kaos putih itu adalah Mr. Ius atau Mas Holili. Ya, channelnya adalah Mr. Ius TV, yang juga masalah yang dipancing adalah ikan Cana Limbata. Nah, ini 2 orang ini tadi saya sebut adalah pemancing wader. Kalau pemancing wader cukup duduk aja menikmati, menunggu pancing umpannya itu disambar wader, saudaraku. Jadi enak. Kalau ditunggu nanti terasa ada yang gondol, ya pasti pelampungnya akan kelihatan dan akan terasa tertarik. Nah, ini dia. Nah, kayaknya strike ya, strike itu, strike wader ya, saudaraku. Ini ada Mas Holili ya, yang baju putih atau tas putih itu, ada Ata bocil yang kecil itu. Jelas dia akan mobile, dia akan berpindah-pindah dari satu tempat, dari satu spot, mencari lobang-lobang di balik bebatuan dan juga sampah di sungai. Ya, memang begitu tempat sembunyinya Cana Limbata ya, saudaraku. Tuh lihat ya, harus terus berpindah dari satu tempat ke tempat yang satunya. Nah, ini ya, kata kesulitan jalan, waduh mau jatuh dia. Ya, gitulah dia itu, dibilangin jalannya itu susah, nekat tetap ikut mancing ya, saudaraku. Mata habis mat, sebatas mat. Angin masuk arah ni mat. Aduh. Ya Allah.
cowilik cebong. Semana? Eh, yuk ayo sikat mat. Woi, kecil lo. Mantap gosong. Wih, babon. Babon mat. Piyuh. Jalan yang banyu, orang ini penonton biar tahu lor. Babon, piyuh jumbo tak kental lo. Dengan piyuh. Mantap, tadi aneh. Mantap. Psh, babon lor. Wah, masya Allah, mantap. Asli mantap ini lor.